Kita sudah sampai, bosku. Turun dulu. Aduh, jeruk. Jadi pagi ini istimewa, bos. Sama legend-legend YouTube Semarang. Ini ada Mas Rian nih. Terus ada Mbah Yasin nih, YouTuber paling tua. Ada Mbak Ida, ada petarung Joran. Nah ini ada Om Karet Pentil. Ini saya harus pelan-pelan nyebutnya ini. Sama ini Om Wahyu Arisandi. Ini perdana saya collab sama Om Wahyu Arisandi. Gokil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Hari ini kita mancing di TPKS ya. Ini apa namanya? Saya hari ini pengen mancing cari ikan gede tapi pakai udang kecil. Mudah-mudahan bisa ya. Ini udangnya udang segini bos. Udang mendres nih, mendres. Adiknya mendres malahan. Oke bos, langsung kita coba. Nanti kita menyusuri ini sepanjang pantai TPKS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jorannya enak banget bos. Jorannya realnya enak banget bos. Kemarin buat ngampul juga enak banget bos. Jos, komen. Oh ya bos, terima kasih bos karena sensasi strike per hari ini sudah 20.500 subscriber bos. Terima kasih atas dukungannya, minta doanya dan minta supportnya supaya saya bisa membuat video-video yang selalu menghibur Anda semua. Dan silakan kalau mau di-share ke teman-teman Anda semuanya. Aku tak rono ya. Lebih. Oh ya siap-siap. Tak kira jenengan perlu kesendirian untuk opening. Sensasi strike bos, subscribe ya bos ya, gokil. Strike bos, alah lepas lagi bos. Lepas lagi. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Trek bos. Alhamdulillah. Dikasih strek. Wah, tompelodon. Ini bos, strek tompelodon. Masih kecil tapi. Masih baby tompil ini. Si baby tumpil ini, maaf ya pel ya, udangnya saya lepas lagi untuk mancing lagi terus. Oh ternyata dia juga makan udang juga bos. Ini bos, kita rilis ya supaya gede. Rilis, salam lestari. Coba lagi, ternyata ikannya di dekat sini aja, jauh-jauh ikannya. Strike bos, strike nih bos, lah strike bos, tompil lagi bosku, bosku udah dikasih tompil lagi. Bos, auto release, strike bos, strike lagi bosku, wah ternyata kerapu bos, dapat kerapu nih bosku, kerapu cantik, ini strike ketiga ya bos ya, masih kecil-kecil semua, yang
gede-gede masih belum dapat nih. Lah ini kerapunya anu bos, mulutnya agak cacat bos, mulut bawahnya itu agak, aduh auto release ini ngenain tanganku nih, agak sakit juga. Oke gokil, strike bos, strike lagi bosku. Ikan apa ini? Ternyata ikan kapasan. Pas bos, rilis lagi, auto rilis. Strike agak gede bos, alhamdulillah akhirnya dapat gede juga bos. Ikan apa ini? Alhamdulillah. Oh, drek. Ikan drek. Drek. Ini purun, betul, sampe ten. Purun, naik purun, betanen. Oh, gila. Nih kita kasihkan Pak Kus, apa Om Kus. Wah, strike lagi bos, strike lagi, strike lagi, alhamdulillah. Iwak eh kang ini kok ini? Kena kena anu nih, kena petenge. Ini nggak asah bos, nggak asah ini kena sirip bawahnya. Pindah beri kemauan loh pak, pindah beri kemauan. Cemplungnya langsung nyut tuh noh. Ini bos rilis. Trek bos, trek gede bos. Alhamdulillah gede bos, gede kalau ini bos, A1 gede bos. Lah, ternyata ikan kayak gini, kok kenanya sampingnya lagi ya bos ya. Berat karena kena sampingnya. Tapi lumayan tarikannya bos. Jos, ini gak gede bos ya ini. Saya verifikasi ini gak gede bos, ini calon gede ini. Ya bos, gokil. Strike. Strike bos. Senior opo? Iki jurannya tak setel lebih bos. Karena main UL. Hei, tompel. Tompel odon. Ini kita kasihkan Om Kus ya, untuk anu oleh-oleh istri. Monggo Om, langsung diangkut. Siap. Saya nanti kalau yang setengah kilo nanti ambil. Gokil. Strike lagi bos, strike lagi, strike lagi, yang penting hiburan ini. Kerapu baby kerpi bos. Kalau ini kita rilis ya, karena masih bisa gede ini. Ini kita rilis bos, karena ini terlalu baby nih. Mbak Yasin, strike. Ini bos, kerapu cantik masih kecil, kita rilis supaya gede dulu. Salam lestari. Dadah kerapu. Strike lagi, tapi ini nggak gede nih bos. Ini saya disotek nih sama Om Kus ini. Channelnya namanya apa Om? Kusworo Aira itu bos. Di subscribe, di subscribe bos ya itu. Mau dibawa pulang gak segini? Jadi kan biasa bawa pulang ceplek, bawa kayak gini kayak gak kerasa ya. Kerang juga, tompel juga. Ini double strike nih, kita double strike. Kita rilis. Rilis ya bos ya. Salam lestari. Bosku, kapalnya sudah datang, kapal jemputan. Kita pulang bos.
udah jam 10 ini. Tadi di jalan ada ini apa namanya, orang yang ngasih tahu bahwa kalau pulang kesiangan itu robnya tinggi, jalannya kelelep air bos. Jadi kita memutuskan jam segini kita balik kanan. Bareng sekalian mas, kok kejebak rob, ora iso mulih malahan.